gue lagi suka sama cewek dan ceweknya lagi nggak suka sama gue. Ya, ya karena dia lagi ada yang deketin ya, seorang cowok kaya yang gue yakin bapaknya koruptor, ibunya merah jenglot. Ya, itu cowok lebih kaya, lebih rapi, lebih wangi dari gue. Tapi yang pasti dia nggak lebih lucu dari gue. Ya. Terus gini ya, gue bilang ke ceweknya, oke, dia bisa beliin apapun yang kamu minta, tapi dia nggak bisa bikin kamu ketawa. Kalau sama gue kebalikan, ketawa mulu nggak pernah beli apa-apa. Ya, saya dia bilang gini, Kak Bintang, aku lapar nih, pingin makan. Waduh, gimana ya? Aku nggak bawa kantong. Ya, terus dia ketawa lupa nggak jadi makan. Duit gue utuh. Yes. Kalau cewek ya, single itu buat gue gak ada masalah ya. Misalnya ada yang bilang, galon aja ada yang antar jemput, masa kamu enggak? Ya kan? Gue harus tau ya, galon itu waktu jemput abangnya apa? Kosong. Pas pulang udah ada isinya. Kalau cewek, lu mau gitu kan dijemput abang galon masih kosong? Pulang diisi. Ya, begitu kan? 10 kali ngisi gratis 1 ya. Enak banget abang-abang itu bener. Terus suka ada yang bilang gini ya, buanglah mantan pada tempatnya. Seolah-olah, berarti itu sampah ya. Kalau gue ngomong gitu berarti gue sampah. Sampahnya mantan gue. Iya kan? Dan gue sama mantan gue itu gak ada masalah ya. Karena gue masih ketemu, jalan, makan gitu. Tapi sekarang gak mungkin balikan karena dia udah punya pasangan. Seorang duda, beranak dua. Ya, yang kecil tuh umur 1,5 tahun. Yang gede baru lulus S3. Dia lagi ngambil ini ya, ngambil gelar master di Oxford University, di daerah Cibitung. Di belakang Pasar Induk ya. Itu kalau malam ceweknya laki semua. Jadi ya, kalau emang mau ayo langsung gitu ya, kalau memang gak mau langsung aja bilang, Bintang gue gak suka sama lu. Gak usah pakai gini, Bintang kita berteman aja ya, itu buat gue bullshit ya. Jadi gini, buat cewek nolak gue, gak usah GR, gue bisa dapetin cewek 10 yang lebih jelek dari lu. Ya, kalau lebih cantik gue gak sanggup. Ditolak itu sakit ya. Tapi lebih sakit lagi digigit harimau ya. Makanya gue lebih milih tolak cewek sekali daripada digigit harimau 17 kali. Ya, mending ya kalau digigit udah gitu langsung mati enak. Tuh digigitin nyot-nyot dulu. Ya. Ya, udah gitu digigit dinyot gitu kan. Itu mati kagak geli. Geli campur merinding ya. Kayak abis pipis ya kan cowok kan gitu. Kayak gitu-gitu makanya. Atau yang lebih sakit dari diputusin, lebih sakit dari tolak cewek itu apa? Yang lebih sakit itu saat gue main futsal terus burung gue kena bola. Itu dunia berhenti berputar. Ya. Ya, gitu kan? Ya. Udah sakit gitu ya, udah sakit tuh cewek yang gue suka datengin gue, langsung dia ngomong. Ya kan? Udah sakit kena bola, terus cewek yang gue suka datang ke gue. Terus dia ngomong, Bintang, kita berteman aja ya. Terima kasih. Bintang, Bintang!